Berikut hasil pertandingan 32 besar Yonex All England hari pertama, Selasa 14 Maret 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Yonex All England hari pertama babak 32 besar, Selasa 14 Maret 2023. Sektor tunggal putra, ranking 3 dunia, Anthony Sinisuka Ginting menang 2 game langsung atas ranking 30 dunia asal Thailand, Kantapon Wang Charun, dengan skor 21-17 dan 21-19. Sektor ganda putra, ranking 12 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana menang permainan 3 game atas ranking 51 dunia asal Korea Selatan, Kim Gijung dan Kim Sarang, dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-16. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 11 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi ranking 6 dunia asal Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing. Head to head pertemuan 2-3 untuk keunggulan wakil Malaysia. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 26 dunia, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi ranking 28 dunia asal Malaysia, Eng Seong. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 14 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 20 dunia asal Denmark, Lynn Hotsmat Kejairfeld. Head to head pertemuan 2-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda campuran lainnya, ranking 15 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 26 dunia asal Jerman, Jonas Jensen dan Linda Effler. Head to head pertemuan 0-0. Berikut jadwal pertandingan 32 besar hari kedua, Rabu 15 Maret tahun 2023. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Yonex All England tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.